Master Christ Indonesia. Hari ini kita mau sama-sama menampilkan berbagai macam pizza yang lezatos. Are you ready, kids? Tapi kok ada bau-bau? Pizza aku gosong. Tunggu ya, aku siapin pizzanya dulu ya. A few moments later. Master Chef simpen dulu ya. Tapi Miss, jangan kemana-mana. Master Chef punya cerita tentang dapur api yang menyala-nyala. Tunggu di sana ya. Kosong. Jajang, Master Christ kembali. Tadi Master bilang ada orang-orang yang masuk ke dalam tungku seperti pizza gosongnya tadi punya Master. Tapi lebih tepatnya itu dapur api. Dan itu ada di dalam Alkitab. Artinya itu kebenaran. Sebelum kita bicara ke sana, Master ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya. Hari ini kami mau sama-sama belajar mengenai karakter Kristus. Bagaimana kami menjadi murid-murid-Mu yang setia. Kami mau belajar lewat tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan sediakan. Ajari kami Tuhan punya telinga, hati, pikiran, dan kehendak yang taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini Master mau cerita. Ada seorang namanya Daniel. Dia punya teman tiga orang. Nah, tiga orang ini nanti yang akan masuk ke dalam dapur api. Dapur api apaan, Master? Dapur api itu adalah tempat kalau untuk orang zaman itu mau meleburkan tembaga ataupun benda-benda emas yang mereka miliki. Pasti itu lebih panas daripada tungku yang Master punya. Tungku yang Master punya saja bisa bikin pizzanya gosong. Oh, kalau tubuh yang masuk ke sana, apa yang terjadi ya? Nah, tiga orang tadi temannya Daniel. Jadi, mereka adalah orang-orang Israel yang terpilih oleh Raja Babel saat itu. Kenapa mereka terpilih, Master? Karena mereka adalah orang-orang yang pandai, keturunan raja dan lain sebagainya. Jadi mereka dipilih untuk melayani Raja Babel saat itu, yaitu Nebukadnezar. Jadi Israel ditinggalkan oleh orang-orang pintarnya saat itu. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keempat orang ini, anak muda ini adalah anak-anak muda yang setia. Setia kepada Tuhannya. Setia itu apa, Miss? Setia adalah berdiri tetap kepada pendirianmu. Saat itu, empat anak muda tadi berpendirian teguh bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang satu-satunya layak dipuji, dan Allah yang kudus. Lalu kenapa, Master? Mereka berempat walaupun jauh dari Israel, gak ada orang-orang Israel atau nabi-nabi atau pimpinan-pimpinan Israel lihat, mereka tetap setia. Buktinya apa, Master? Yang pertama, suatu ketika saat itu Daniel diminta untuk menikmati makanan raja. Karena makanan raja itu pasti bergizi, sehat, kuat. Harusnya mereka happy dong. Wah, enak, yummy, yummy, yummy. Tapi tidak demikian. Ketika Daniel dan kawan-kawannya masuk ke Babel, mereka melihat bahwa makanan raja itu didoakan untuk para dewa-dewa. Dan itu tidak kudus. Maka saat itu Daniel dan kawan-kawannya mengusahakan atau berjanji untuk tidak mengotori dirinya atau menajiskan dirinya. Kalau najis artinya apa? Kotor, tidak kudus. Kalau tidak kudus, maka Daniel tidak bisa dekat dengan Allah Israel. Daniel tidak menginginkan itu. Maka saat itu dalam hal makanan saja, Daniel mau tetap berdiri teguh. Mohon maaf ya Raja, aku tidak mau makan makanan raja. Aku cukup dengan makanan-makanan yang sehat untukku saja. Jadi dia tidak mengikuti makanan-makanan yang sudah disediakan oleh raja. Kenapa dia gak takut ya? Kan bisa aja raja marah kayak, sombong sekali kamu, tidak mau makan makananku. Daniel dan kawan-kawannya percaya bahwa Allah Israel akan mencukupkannya dengan makanan-makanan yang baik, yang kudus, yang dia bisa makan, yang tidak najis. Dan benar saja,
ketika diadu ataupun diperlihatkan ada 10 hari ada pemuda-pemuda yang makan makanan raja dengan mereka yang hanya makan makanan yang sehat, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ternyata badan mereka lebih kokoh, badan mereka terlihat lebih baik daripada yang lawannya. Mereka setia dalam perkara kecil. Kalau kita pikir ya, aku ngelirik jawaban aku temennya dikit aja. Kalau nggak sekarang kan online ya. Aku buka Google sebentar aja. Nggak apa-apa kali ya, kan nggak ada yang lihat, kan nggak ketahuan. Jangan sampai kita beralih. Yang tadinya kita anak yang baik, anak yang kudus, beralih karena hal yang kecil, godaan yang kecil. Dalam hal mau lihat jawaban yang benar. Kalau tadi Daniel digoda dengan makanan-makanan raja yang dipersembahkan kepada dewa, yang enak-enak, Daniel setia. Bagaimana denganmu? Tidak berhenti sampai di sana. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji kesetiaannya. Suatu ketika, mungkin Daniel sedang pergi untuk bertugas ke tempat lainnya. Sehingga tersisalah Sadrak, Mesak, dan siapa lagi? Satu namanya? Abednego. Ya, Abednego. Mereka melihat bahwa Nebukadnezar ini, Raja Babel ini membangun patung yang besar. Patungnya tinggi sekali, besar sekali. Dan patungnya itu untuk dipersembahkan kepada dewanya mereka. Padahal Allah Israel tidak mengizinkan manusia untuk membuat ataupun menyembah patung. Seperti apa yang tertulis dalam 10 hukum Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengingat itu. Walaupun Israel itu jauh dari Babel saat itu. Walaupun ketika mengingat hukum-hukum itu mereka umurnya udah jauh sekali. Tapi mereka tetap setia. Jadi mereka diminta untuk menyembah. Menyembah atau sujud ketika ada bunyi sangkakala musik, sujud menyembah kepada patung itu, menghadap kepada patung itu. Tetapi inilah jawaban mereka bertiga. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Teman-teman, kalau mereka gak ikutin perintah raja, hukumannya apa? Iya, hukumannya tadi loh, kayak pizza gosongnya punyanya master. Tapi kata firman Tuhan, ketika mereka benar-benar dijatuhi hukuman karena tidak mengikuti perintah itu, mereka diikat, lalu karena Nebukadnezar marah, dapur api yang disiapkan tadi dibilang begini, naikkan panasnya menjadi 7 kali lipat. Aduh, saat itu Nebukadnezar bingung bertanya pada bawahannya, bukankah tadi ada 3 orang yang terikat yang masuk ke dalam dapur api itu? Katanya, iya, baginda raja benar, ada 3 kok benar. Tapi kenapa aku lihat di sana ada 4? Dan 4-4-nya gak terbakar. Dan wajahnya seperti anak-anak dewa. Siapa yang ada di sana? Ternyata karena mereka yakin kepada Allah Israel, walaupun gak ada Daniel di sana yang memimpin mereka untuk setia, mereka tetap setia berjalan di jalan kebenaran. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar adalah tokoh yang setia kepada Allah Israel. Mereka berpegang teguh kepada Allah yang memelihara mereka senantiasa. Miss, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani karena bertiga. Coba sendirian, jangan-jangan mereka gak setia. No, bagaimana kalau kita melihat Daniel sekarang? Let's go! Saat itu, banyak orang yang ingin melihat Daniel jatuh. Raja, buatlah satu titah supaya raja semakin berkuasa. Titah atau peraturan macam apa itu? Jadi, semua orang di tempat ini tidak boleh ada yang berdoa atau menyembah kepada dewa-dewinya. Yang boleh hanya meminta kepada raja saja. Karena engkaulah yang berkuasa raja, gak boleh ada yang lain. Jadi hukumannya apa? Masukkan mereka ke dalam kandang atau goa singa. Kita masukkan mereka saja ke sana, biar mereka tahu rasa. Karena hanya raja yang berkuasa, gak boleh ada yang lain. Sedangkan kita tahu, Daniel adalah orang yang setia. Dia selalu berdoa 3 kali sehari. Waduh, sehat banget ya, kayak minum obat ya. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa, beribadah, dia datang ke atas rumahnya, dia berlutut dan berdoa di sana menyembah Allah Israel. Karena dia ingat
bagaimana Allah Israel menyertai bangsanya itu. Ia juga mengingat bagaimana perintah Allah kepada mereka, bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Maka saat itu juga Daniel tidak mengikuti perintah raja, tapi dia setia kepada kebenaran. Dia setia kepada kebenaran walaupun sendirian, karena rencana itu sudah matang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Maka orang-orang itu mulai ngintip nih, wah apa yang dilakukan Daniel saat itu? Dia pasti berdoa sebentar lagi. Dan betul, memang Daniel berdoa walaupun dia sudah tahu hukuman yang akan diterimanya, kalau dia berdoa kepada Allah Israel. Lalu setelah dilihatnya orang-orang itu, tuh kan bener kan Daniel tuh beribadah kepada Allahnya, dan dia tidak menghormati raja, dia tidak melihat raja itu berkuasa. Maka orang-orang tadi buru-buru lapor kepada raja. Raja, lihatlah hambamu Daniel. Dia berdoa kepada Allahnya dan tidak meminta kepadamu. Dia sangat tidak menghormati engkau, raja. Tapi saat itu rajanya merasa sedih, karena dia tahu, aduh, Daniel ini hamba yang kukasihi loh, orangnya baik sekali, setia sekali. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dan aku gak bisa membantu dia. Maka saat itu juga Daniel diambil oleh orang-orang yang sudah merencanakan hal jahat itu. Diambil Daniel, lalu dibuang ke dalam gua singa, seperti peraturan yang sudah ada sebelumnya. Satu hari setelahnya, raja dengan sedih hati, dia mengingat, aduh, Daniel sudah gak ada. Dia mengunjungi gua singa itu dan berteriak ke dalam. Hai, Daniel! Dia manggil di sana. Hai, Daniel! Kalau Daniel udah gak ada, pasti Daniel gak jawab. Tapi saat itu terdengar suara, ya Tuanku. Wah, dia masih ada, bagaimana mungkin? Lalu dimintanya lah para pasukannya untuk menarik Daniel keluar dari gua itu. Dan keluarlah Daniel dengan bentuk badan yang utuh, tidak ada luka sedikit pun. Bukan karena kuat dan gagah Daniel yang cia-cia melawan para singa-singa itu, enggak. Tapi karena Allah Israel yang melindungi dia setiap saat. Anak-anak yang terkasih, hari ini Master Christ mau mengajak kalian semua untuk memiliki karakter setia. Ingat, setia itu tetap berdiri teguh dan tidak melangkah kepada jalan yang salah. Kalau kita tahu apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang harus kita lakukan, maka kita harus melakukannya dengan setia. Dalam perkara kecil seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel, makan makanan yang baik. Kalian juga bisa melakukan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Setia juga berlaku ketika kita sendirian saja, seperti Daniel tadi yang ada dalam gua singa. Mungkin dia takut, aduh, singa, badanku aja gak segede singa. Tapi dia mau tetap memilih jalan yang benar, setia kepada kebenaran yang Allah sudah berikan. Master berharap kalian semua boleh memiliki hati yang setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar. Hari ini, maukah kamu setia kepada Allah? Kalau mau, give me sign like this. Okay, good job. Mari kita menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan doa dan permohonan kita kepada Allah. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang menyertai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia. Ajari kami Tuhan, sedari kecil setia kepada-Mu dalam perkara kecil maupun perkara besar. Waktu kami bersama-sama ataupun kami sedang sendirian. Ajari kami juga Tuhan setia kepada-Mu, karena Engkau sudah terlebih dahulu setia kepada kami. Bapa, biarlah kami tidak mudah berpindah kepada yang salah, tapi berdiri teguh kepada kebenaran, kekudusan yang Tuhan berikan buat kami dan Tuhan sudah ajarkan buat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Aku menyerahkan anak-anak yang ada di sana, Tuhan berkati selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari bacakan ayat ini bersama-sama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Amsal 3 ayat 1 dan 3a.